Susulan musim tengkujuh dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kelantan, 200 nelayan dari Kampung Pantai Kubang Golok Bacok diberi bantuan makanan asas bagi meringankan beban mereka. Ia hasil sumbangan pelbagai badan bukan kerajaan NGO dan syarikat swasta bagi membantu nelayan dalam kalangan warga emas dan golongan B40 yang terjejas. Kebanyakan nelayan tidak turun ke laut untuk mencari rezeki sejak 2 bulan lalu. Program ini diadakan kerana ingin membantu para nelayan-nelayan di pesisir pantai Bacok ni, daerah Bacok ni yang sempena COVID dan juga tak dapat turun ke laut bekerja untuk mencari nafkah, memberi makan anak dan juga keluarga di rumah lah, sebab ombak sekarang besar. Ini musim tengkujuh dan juga musim COVID sekarang ni. Dalam 4-5 hari ni memang tengah keluar pasal cuaca tak mengizinkan. Jadi memang dia setiap tahun memang macam inilah. Nelayan memang tak keluar. Apa bantuan dia terima? Jadi bantuan ni memang ada macam bantuan hari ni. Kita banyak nelayan ni, terima kasih banyak lah. Berwajib yang membagi bantuan ni, memang terima kasih banyak lah. Tolpan ni memang dinaikkan daripada 200.5 ke 300. Jadi kita banyak nelayan ni, terima kasih banyak lah. Susuk lah sikit. Kalau boleh bantu ni pun masuk itu rezeki lah. Jadi COVID ni makanan apa semua cukup? Kurang cukup lah. Ada batu yang ni boleh rengeng beban nelayan. Jadi apa pakcik nak cakap, ucap terima kasih? Ya, terima kasih kau bagi sumbangnya kepada nelayan-nelayan. Berapa lama tak ke laut ni? 2 bulan tak keluar. Memang susah lah. Kalau bagi nelayan memang susah lah. Kenapa cik? Pasal nak pergi laut pun tak boleh. Jadi terhak lah. Covid pula ya? Covid. Jadi Covid ni makanan cukup? Cukup lah. Alhamdulillah. Sumbangan berupa keperluan makanan turut disalurkan kepada golongan asnaf. Tadi